Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau unboxing korang Koja untuk tempat ikan ya, wadah ikan. Saya dikirimin dari Pak Adang dari Purwakarta nih, katanya minta di review terus kalau emang cocok bisa dijual ya. Nanti kita lihat Pak Adang Purwakarta. Terus Pak Adang ya. Adang, kita coba cek korangnya. Katanya sih dikirimin 4 ya, 2 macam. Jadi untuk ikan mas, ikan mujair bisa, stok atau sepat ikan yang kecil juga bisa katanya. Tergantung ukuran size lubang ya katanya. Baik, sebelumnya terima kasih buat Pak Adang udah kasih saya korang buat di unboxing. Berawal dari kita mancing di sebelahan di Purwakarta ya Pak. Terus berkarya Pak, jangan putus semangat dan stay humble. Ini korangnya untuk ikan mas ya. Jadi dia lubangnya agak besar, 1,2 in. Ringnya sejengkal ya, sekitar 23 sentian ya. Untuk panjangnya sendiri ini saya request 1 meter ya. Ini bisa request loh teman-teman, 1 meter 10 atau 1 meter 20 ya. Dan pinggirannya itu tanpa jahitan, ini dirajut disulam ya, jadi aman, nggak jelek gitu, dijahit sulam polos, nggak ada sambungan. Dan terdapat 2 ring di atasnya, jadikan lebih keren. Dan ternyata 3 ini sama ya ukurannya. Ini khusus untuk mujair atau betik. Bagus nih teman-teman. Nah ini yang kecil untuk mujair ya atau betik. Ini lubangnya 1 in, dia ada 2 besi juga di atasnya. Tengahnya lebih agak kecil dan bawahnya lebih kecil lagi, sekitar 1/2 in ya yang bawahnya. Kita bisa lihat perbedaannya teman-teman nih, ada 2 batas jadinya ya, besar dan kecil tuh. Bisa dilihat teman-teman, yang atas agak besar, yang bawah kecil. Sama ya, tanpa sambungan teman-teman, full rata dia tanpa sambungan. Ini hasil rajut ya, luar biasa bagus, seperti korang mahal. Nah ini penampakan ketika dijembreng ya atau dibesarkan, ini bisa lebih besar lagi bawahnya, dia besar. Ini lubangnya kelihatan, yang bawah lebih kecil. Thank you.
Untuk yang korang agak besar, untuk ikan mas ya, rajutannya juga rapi, sambungan dari sambungan ya, nggak kendor, kalau ditarik itu nggak kendor, dia kuat. Nah ini tadi ketika belum dibuka ya, dia kuncup. Nah ini ketika sudah dibuka, dijembreng. Mantap. Lapisan rajutan di ring juga bagus teman-teman, rapi. Ya jadi terlindungi. Karat nanti tidak terlihat bagus rapi. Untuk yang kecil juga sama. Oke, kita tes masukin sendal ya karena belum ada ikan. Oke, jadi untuk yang korang mujair ya, atau ikan kecil mujair, mas juga bisa lele. Yang jadi dia ini kecil bagian bawah, tengahnya sedang, atasnya agak gede sih, tapi nggak bakal moles. Ini dibanderol harganya 60.000 teman-teman. Panjangnya 100 cm ya. 1 cm. Mantap, bagus, kekinian. Terus untuk yang orang ikan mas, lele bisa, bawal bisa. Nih. Dia lubangnya 1,5 in ya. Itu 1,5 in, ini dibanderol harganya 70.000. Ini bisa panjangnya, bisa request bisa 120 cm atau 110 cm ya, harga sama 70.000. Nah pengerjaannya sendiri, kalau ini ya, kalau yang ikan mas biasanya dia 3 hari atau 4 hari ya, sesuai request. Nah kalau yang kecil ini bisa 1 minggu karena dia lebih rumit, kecil-kecil ya, kering. Oke, kalau untuk pemesanan bisa hubungi nomor di sini nanti ya, atau saya, atau Shopee. Shopee-nya enak mancing, cari aja, nanti saya upload di situ. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum, semoga Josling orang mantap. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.